Baik, kita akan bersama dengan satu wawancara iaitu bertajuk Penglihatan Hilal Syawal 1443 Hijrah 2022 Masih. Kita terus saja bersama dengan narasumber kita. Betul, iaitu ya? Yang Mulia, yang pertama Tuan Haji Khairul Abidin Haji Sulaiman, Juru Ukur Astronomi Jabatan Ukur, dan juga Serinahya, kita akan bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Abdul Muhaimin bin Haji Awang Damit, Pegawai Ugama Mahkamah Rayuan Syariah secara virtual. Ya, assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tuan Haji, menjelang saja Syawal, hatta sebelum mandi pun menjelang siap bulan Ramadan, segmen ini memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat penonton kita ini ya, berkenaan dengan penjelasan dan penerangan meru'yah Hilal Syawal, Juan, ya, untuk hari ini. Baik, barangkali untuk Tuan Haji Muhaimin, terus saja kami ajukan soalan kepada Tuan Haji. Untuk tahun ini, di mana agaknya lokasi-lokasi yang telah pun ditetapkan bagi pencerapan Hilal Syawal 1443 Hijrah, dan siapakah di kalangan para pegawai yang dilantik untuk turut serta dalam misi tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Persiapan dan persediaan pihak Mahkamah Syariah seperti mana lazimnya sudah membuat beberapa tindakan awal bagi persediaan untuk melakukan aktiviti pencerapan anak bulan Syawal pada petang nanti dengan kerjasama daripada Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan. InsyaAllah, lokasi-lokasi pencerapan bagi bulan Syawal pada petang nanti adalah seperti berikut. Bukit Agong, Jurunong, daerah Bunai dan Muara dijadikan sebagai lokasi utama. Tanjung Batu, Kampung Sabun, daerah Brunei dan Muara, Bukit Ambok, daerah Tutong, Bukit Lumut, daerah Belait. Adapun pegawai-pegawai yang terlibat bagi sama-sama melakukan pencerapan adalah Hakim-Hakim Syari'i selaku ketua rombongan dengan dibantu oleh pegawai-pegawai dari Mahkamah Syariah, pegawai-pegawai dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan bersama pegawai-pegawai dari Kementerian Ahli Ehwal Ugama, Jabatan Mufti Kerajaan dan beberapa jemputan dari Jabatan Kerajaan dan pihak swasta dengan jumlah keramaian yang dihadkan. Alhamdulillah ya. Itu penerangan dan penjelasan awal berkenaan dengan lokasi dilakukan pencerapan pada lewat petang nanti untuk meru'yah Hilal Syawal pada tahun ini ya. Baik, untuk bersama kita juga pada hari ini itu bersama dengan Tuan Haji Khairul Abidin Haji Sulaiman, mungkin dapat dijelaskan Tuan, peranan Jabatan Ukur dalam proses penglihatan anak bulan Syawal ini. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ucapkan kepada pihak TV kerana menjemput kami lagi dalam wawancara secara virtual mengenai dengan penglihatan Hilal Syawal bagi tahun 1443 Hijrah. Okay. Peranan Jabatan Ukur dalam menentukan Hilal Syawal 1443 Hijrah pada tahun ini ialah Jabatan Ukur adalah sebagai konsultan teknikal dalam menentukan Hilal Syawal dari segi penyediaan peralatan-peralatan untuk melihat Hilal seperti teleskop dan satelit. Di samping itu, jabatan juga melantik pegawai dan kaki tangan yang berkemahiran untuk menggunakan peralatan-peralatan yang tersebut. Selain itu juga, Jabatan Ukur juga bertanggungjawab untuk menyediakan nota-nota hitungan hilal, kedudukan hilal bila waktu meruqyah dan penghitungannya bila kah waktu hilal dapat diruqyah. Okey, bagi negara Brunei Darussalam, penentuan hilal meruqyah bagi bulan-bulan utama yang ibadah bulan ibadah bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah ditetapkan melalui dengan meruqyah semata-mata. So di negara Brunei Darussalam bagi 3 bulan ibadat petani penetapan satu hari bulan melalui ruqyah melihat mengenai dengan bulan-bulan lain menggunakan kriteria MABIMS yang baru iaitu apabila matahari terbenam ketinggian anak bulan di atas ufuk tidak kurang daripada 3 darjah
dan jarak lengkung bulan ke matahari tidak kurang daripada 6.4 darjah, yakni 6 darjah 24 minit. Alhamdulillah, pada awal Ramadan yang lepas, Negara Brunei Darussalam pun telah menggunakan kriteria income rupiah yang baru, yang mana menggantikan kriteria income rupiah yang lama, iaitu umur, apabila umur hilal lebih daripada 8 jam, tinggi atau tinggi hilal 2 darjah dan jarak lengkung dari 3 darjah. Okey, untuk makluman juga, Jabatan Ukur seperti yang dimaklumkan oleh Tuan Haji Mohamed tadi telah menyediakan beberapa orang pegawai setiap lokasi merayah hilal Syawal sebagai rujukan untuk wakil-wakil dan hakim-hakim syarih dan pegawai-pegawai mahkamah syariah Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Negara, Perdana Menteri. Seperti yang dimaklumkan, ada 4 lokasi rasmi yang utama di Taman Rekreasi Tanjung Batuk, Kampung Sabun, yang akan dihadiri oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan dan Timbalan Menteri Pembangunan serta setiausaha tetap di Bukit Agung, di Jujung, Bukit Ambuk, di daerah Ketum dan Bukit Lumut daerah Belait. Jabatan Ukur bukan saja melihat 3 bulan ibadah ini saja. Malahan bulan-bulan lain juga Jabatan Ukur ikut melihat juga untuk menyimak power data itu betul atau tidak. Baik, telah diterangkan oleh Yang Mulia Tuan Haji Khairul sebentar tadi, ya, di mana baru-baru ini sudah mula dilaksanakan penggunaan himkan rukyah yang baru seperti yang Tuan Haji nyatakan itu tadi, ya. Dan mungkin ini juga boleh berkaitan, ya, dapat dijelaskan lanjut oleh Yang Mulia Tuan Haji Abdul Muhaimin berkenaan dengan kaedah yang digunapakai di negara kita ni dalam mensabitkan anak bulan ini. Alhamdulillah, sejak tahun 2004, dasar pendirian Negara Brunei Darussalam dalam menentukan dan menetapkan awal bulan Ramadan, bulan Syawal dan bulan Zulhijjah adalah berpandukan kepada kaedah ru'yah semata-mata dan bukan berdasarkan perkiraan hisab falak syar'i. Bermakna di sini, kita ni di Negara Brunei Darussalam menetapkan bahawa jika anak bulan tidak berhasil kelihatan, maka bulan yang sedang berjalan, yakni bulan Ramadan, wajib disempurnakan 30 hari. Walaupun sekiranya anak bulan boleh dilihat mengikut perkiraan hisab falak syar'i. Jadi jelas sudahnya, Amara, sistem ataupun kaedah penglihatan anak bulan yang dilaksanakan sejak tahun 2004 ini adalah kaedah ru'yah semata-mata berdasarkan hasil penglihatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai ini. Baik, dengan itu kita bersama juga dengan Haji Khairul Abidin. Tuan, mungkin dikongsikan juga pada tahun ini. Bagaimana kedudukan Hilal Syawal? Ini soalan cukup emas ni sebenarnya. Pasti ramai yang menanti-nantikan penjelasan ini, Tuan Haji, ya. Di samping itu, kami juga akan memaparkan infografik untuk kemudahan kefahaman, memberikan kefahaman lagi kepada para penonton kita ini. Silakan, Tuan Haji. Okey, seperti izinkan saya share infografik yang akan ditetapkan di skrin. Ya, silakan Tuan Haji. Sudah dapat kami paparkan. Ini adalah infografik data rukyah Hilal Syawal pada petang ini, iaitu 29 Ramadan 1443 bersamaan dengan 1 Mei 2022. Okey, setiap 29 Ramadan, 29 hari bulan atau 30 hari bulan akan adalah Jabatan Ukur akan melihat anak bulan. Okey, pada hari ini 1 Mei 2022 pada pukul 4.29 Mei pagi ialah waktu istimak di mana pembulannya lah. Perkiraan. Pada petang ini pukul 6.26 minit petang, apabila matahari terbenam, tinggi hilal, jadi
umur tinggi hilal ialah daripada ufuk ialah 5 darjah 3 minit 31 saat. Manakala jarak lengkung daripada hilal ke matahari ialah 5 darjah 45 minit 7 saat. Di sini dapat kita menyaksikan bahawa kriteria income norak yang baru yang saya sebutkan tadi, bagi tinggi hilal mencukupi syarat, manakala bagi jarak lengkung dia tidak mendapati syarat. Ini ialah kriteria income norak yang baru yang dikenapakan kira-kiraan adalah kira-kiraan negara-negara anggota MABIS. Hilal terbenam pukul 6.49 minit petang dan jangka masa hilal di atas ufuk selama 23 minit sahaja. So, petani kami Jabatan Ukur hanya dapat melihat umur hilal selama 23 minit sahaja. Dan azimut matahari ialah 285 darjah 16 minit 52 saat. Manakala azimut hilal 286 degree 17 minit 30 saat. Manakala cahaya hilal, cahaya yang punya cahaya cuma 0.2%. Dan jarak hilal ke bumi sejauh 397,673 ribu kilometer. Di sini hilal didapati di keempat-empat lokasi yang tempat cerapan yang mana mengikut kiraan hisap bagi kerja income norak yang baru tidak mendapati syarat income norak yang baru. Akan tetapi bagi negara Brunei Salam yang saya maklumkan tadi bahawa 3 bulan ibadat kita ni ialah Ramadan, Syawal dan Zulhijjah adalah ditetapkan melalui ruqyah semata-mata. Iya. Jadi mungkin dapat menambah juga ni Tuan Haji ya, kebarangkalian ataupun peratusan kita ni mungkin dapat melihat hilal itu memandangkan kalau dinyatakan tadi usia anak ataupun hilal hilal Syawal ini lebih kurang 13 jam dan ianya akan berada di atas ufuk lebih kurang 23 minit. Bagaimana Tuan Haji? Apa? Keberangkalian hilal ini dapat dilihat ataupun bagaimana? Mengenai dengan kiraan yang tadi itu, kriteria income rupiah yang baru ini kami tidak menggunakan umur hilal saja, umur hilal, cuma menggunakan ketinggian hilal dan jarak lengkung. Yang mana bila dilihat daripada data-data hitungan yang kiraan, yang mana jarak lengkung tidak mendapati syarat income norakiah yang baru. So kalau salah satu tidak mendapati syarat atau kurang daripada syarat, maka kenapakan hilal kiraan itu tidak mendapati syarat. Ya, walau apapun yang jelas kita ni akan menantikanlah ya keputusan hilal yang akan diruqyah di sebelah petang nanti. Kita boleh mengajukan juga kepada Tuan Haji Abdul Muhaimin dalam senyorang selain daripada pegawai-pegawai telah pun ditetapkan untuk berada di lokasi-lokasi yang dinyatakan tadi ya. Ada dinyatakan tadi kawasan utama di Taman Rekreasi Kampung Sabun yang juga insya-Allah akan dihadiri oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan dan begitu juga beberapa lokasi di daerah Tutong Blight ya. Dan mungkin juga tuan ya, Tuan Haji Muhaimin. Ya. Berkenaan dengan saksi ni. Mungkin dapat juga dikongsikan Tuan Haji Muhaimin, berapakah orang saksi yang diterima untuk mensabitkan keputusan hilal tersebut, berkenaan? Okey, jumlah saksi yang diterima dalam pensabitan penentuan anak bulan Syawal adalah 2 orang saksi selama mana tidak bertentangan dengan hukum syarak dan ilmu hisab falak syar'i. Jika bertentangan, maka kesaksiannya adalah tertolak. Saksi tersebut juga hendaklah bersumpah di hadapan hakim syar'i yang bertugas
di tempat tersebut dengan menyatakan bahawa dia telah melihat anak bulan tersebut serta memberi keterangan mengenai dengan bentuk, kedudukan dan waktu anak bulan yang dilihat. Alhamdulillah. Ya. Baik, untuk selanjutnya telah pun kita ni bawakan ya terlebih dahulu pada anda akan satu segmen wawancara penglihatan hilal Syawal 1443 Hijrah 2022 Masihi Serina ya. Alhamdulillah kepada mesti kita untuk mengetahuinya pengusian bersama tadi daripada Haji Khairul Abidin Haji Sulaiman dari Jabatan Ukur Astronomi Jabatan Ukur dan juga Haji Abdul Muhaimin bin Haji Awang Damit Pegawai Ugama Mahkamah Rayuan Syariah. Jadi mungkin ada ya. Ingin disampaikan juga mendokong kepada penjelasan infografik yang juga telah dipaparkan dan mungkin huraian untuk beberapa lokasi selain daripada lokasi utama yang ditempatkan di Taman Rekreasi Kampung Sabun Muara. Silakan Tuan Haji Khairul. Apa soalannya tadi? Mungkin ada lagi kan di Nyorang Tombah ni huraian untuk mengenai tiga lokasi kedudukan hilal di ketiga tempat lain ya Tuan Haji. Okay, di tempat lain pun masih sama juga dengan kiraan. Cuma our challenge is semasa meriah ni ialah cuaca. Tertaluk kepada keadaan cuaca. Tertaluk kepada keadaan cuaca kerana pada minggu ini cuaca kurang mengizinkan. Baik, Tuan Haji telah pun dikongsikan. Our cabaran semasa. Meruqyah. Dan juga kami dikongsikan di sini bahawa Tuan Haji akan mengongsikan sedikit keterangan data akan lokasi-lokasi yang diadakan untuk berlangsungnya aktiviti Meruqyah ini. Ya. Keterangan lokasi. Ya. Ya, keterangan data. Okey, seperti yang kita malukan yang empat lokasi tempat yang telah ditetapkan iaitu Bukit Ambong, Bukit Agong dan Bukit Lumut di mana kiraan pun kiraan daripada hitungan daripada Jabatan Ukur masih sama seperti yang saya maklumkan tadi kita akan seperti yang di dalam skrin itu infografik kita di mana data-data adalah sama. Kerana seperti yang kita maklum negara Brunei Darussalam adalah negara yang kecil berbanding dengan Indonesia. Yang Indonesia mempunyai daripada 99 wilayah. Lokasi tempat carapan. Ya, jadi kalau dilihat tidak banyak perbezaan juga ya dari segi perselisihan waktunya tu lebih kurang seminit saja mengikut di mana lokasi pencerapan ini dilakukan ni Tuan Haji ya. Baik, untuk akhirnya barangkali ada saranan daripada Jabatan Ukur kepada orang ramai. Silakan Tuan Haji Carol. Okey, alhamdulillah bagi pihak Jabatan Ukur berharap orang ramai jangan mendekati tempat-tempat aktiviti carapan pada petang ini terutama di Taman Rekreasi Tanjung Batu di mana tempat tersebut adalah tempat orang awam beristirahat berehat. So dipohonkan kepada orang ramai yang menghampiri tempat-tempat lokasi carapan dan supaya kami melakukan carapan berjalan dengan lancar dan tiada sebarang gangguan. Dan sama-sama kata ini menunggu pengumuman hasil rupiah daripada Ketua Hakim Mahkamah Syariah. Dan dipohonkan juga kepada orang ramai, janganlah memviral atau mempersendakan perkara-perkara yang belum sahih lagi. Kerana kita maklum bulan Ibadat, bulan Ibadat ini, semoga kata ini Rabbul Alam dirahmati oleh Allah, dia dijauh daripada perkara-perkara yang tidak diingin. Dan sama-sama lah tadi menunggu pada petang nanti. Selepas baik, terima kasih Tuan Haji. Baik, untuk seterusnya wakil daripada Mahkamah Syariah mengusikan saranan kepada orang ramai. Silakan Tuan Haji Abdul Muhaimin. Ya, sama juga sama seperti Tuan Haji Khairul tadi. Di sini saya mewakili Mahkamah Syariah
ingin mengingatkan pesanan dari Ketua Hakim Syarie Negara Bunga Darussalam sebelum ini yang meminta kepada pegawai-pegawai yang bertugas dan kepada orang ramai agar lebih berhati-hati dalam menyebarkan maklumat yang belum lagi disahkan kesahihannya bagi mengelakkan timbulnya kekeliruan masyarakat berhubung keputusan anak bulan nanti. Juga sama seperti yang apa Tuan Haji Karun tadi katakan, diminta kepada pihak-pihak yang tidak berkenaan agar mematuhi arahan pegawai-pegawai yang bertugas untuk tidak mendekati atau hadir ke tempat-tempat pencerapan bagi mengelakkan kesesakan di tempat-tempat tersebut. Baik, alhamdulillah. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua pegawai sumber kita ni pada pagi ini, Yang Mulia Tuan Haji Abdul Muhaimin bin Haji Awang Damit, pegawai Ugama Mahkamah Rayuan Syariah, mewakili mahkamah-mahkamah syariah kita ni untuk misi pencerapan Hilal Syawal. Dan begitu juga kepada Yang Mulia Tuan Haji Abdul Muhaimin bin Haji Awang Damit. Maafkan saya, Haji Khairul, Tuan Haji Khairul Abidin Haji Sulaiman, Jabatan Ukur Astronomi Jabatan Ukur Negara Brunei Darussalam. Terima kasih Tuan Haji kedua-duanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik.